Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita mau nonton pertandingan antara Timnas Indonesia vs Myanmar ya guys ya. Oke, babak pertama udah dimulai. Langsung ke depan Indonesia ini guys. Umpan yang sangat bagus nih guys. Sundulan tapi kurang menuju. Serangan balik guys. Hampir tapi tidak gol guys. Aman. Lihat nih. Cus lambung kena ini strikernya ini. Untung. Yes. Kena kiper kayaknya guys. Tendangan bebas dari timnas nih. Cus. Tuk. Astagfirullah. Ditepis guys. Tepis nih guys, lihat lagi nih. Sundul. Tuk, tepis nih. Tendang lagi. Ambil lah, kencang ya. Mantap tendangan ini. Umpan dari arah ini ya. Umpan melambung ke depan. Offside enggak? Tidak. Cus. Astagfirullah. Kena back lagi. Serangan balik, guys. Oke. Umpan ke depan. Bagas. Umpan. Cakep. Astagfirullah. Masya Allah. Buset guys, kesempatan itu tadi guys sangat bagus. Cus, tapi ditepis guys. Fajar Faturahman tuh, tendangan mantep. Masih serangan lagi dari Indonesia. Cus, astagfirullah. Marcelino, gol Marcelino. Mantap tendangan pulinya guys. Tendangan apa itu namanya, puli ya. Sujud tukul indah Safi guys. Mantap. 1-0. Marcelino emang top. Masih muda ya guys ya Marcelino. Ini lihat replaynya. Cus. Diambil dulu yang dia di kepek dada loh saya. Tuh. Cus. Tengah volley guys. Mantap. Tuh guys. Gila. Marcelino masih muda tapi udah bakat banget ini guys. Mantap. Oke, bertepuk riang. Coach Indra Safri. Serangan lagi guys dari Indonesia. Ces Witan. Astagfirullah. Padahal sebelah sana kosong kayaknya guys. Kita nanti lihat. Aduh, cedera Witan. Witan cedera. Kena sedikit sih guys. Serangan lagi. Astagfirullah. Pelanggaran. Kartu set. Aturan kartu itu set. Kartu kuning. Tarik set. Ditarik kayaknya tadi. Coba kita lihat lagi nanti ya. Kayaknya ditarik sih. Tuh, ditarik nah kan. Ditarik guys. Ditarik masa. Kartu kuning. Marcelino. Astagfirullah. Pelanggar penalti. Penalti. Mulai keras ini permainan guys, menit 29. Indonesia benar-benar mendapatkan hadiah penalti dari wasit Jupeli dan pelanggaran dilakukan oleh Cinta Naung tadi. Lihat guys, wow Marcelino push. Cus, tendang kakinya jelas pelanggaran ini. Tiga pemain guys mau dilewatin. Tapi kayaknya cuma sedikit aja, tapi Marcelino sangat cerdas sih. Mantap.
Oke, siapa yang ambil? Satu, dua, tiga. Siap Sananta. Jus gol Sananta. Sananta gol 2-0. Oh, orang Riau ini Sananta ini. 2-0. Sujud syukur coach Indra Safri. Cus, tetap cuman pelan sebenarnya. Tapi ke bawah dia nyelok anu ke bawah. Sujud ke kanan, tapi kipernya ke kiri sebenarnya. Pukul. Sujud syukur coach Indra Safri, guys. Mantap. Yang dialami sepanjang dia diturunkan dan sepanjang dia belum mencetak gol. Oke. Serangan lagi Bagas Kava. Bagas diumpan. Astagfirullah. Astagfirullah. Serangan lagi. Cus. Terbang melambung tinggi. Arhan di posisi kota kiri, tetapi dia melihat dengan banyak pemain-pemain dari Myanmar yang berada di kotak penalti dan mulai berputus. Tendangan dari kiper. Muhammad Ramadan sana. Oke. Sangat baik Umaru. Ya, kita lihat juga Ramadan Umaru cukup bagus. Replay yang tadi ini, guys. Menutup tadi blocking yang dilakukan Lester juga sangat tepat ya. Pas sekali ya. Oke. Muhammad Ferrari. Ini udah babak kedua ya, guys ya. Babak kedua. Tadi babak pertama, sekarang udah babak kedua. Oke. Jawari. Astagfirullah. Dia ke belakang. Serangan balik, guys. Cus. Astagfirullah. Untung nggak masuk. Aumio gagal tadi. Terlihat bagaimana saat Indonesia ditekan pun agak sedikit kesulitan yang bisa berubah. Iya, terlihat bagaimana memang ada kelemahan ya, ada ruang-ruang yang kemudian kita saksikan. Cus. Oh, mau ditepis kipernya Indonesia tapi tidak bisa, guys, lepas. Ya, tapi untung sana nendangnya terlalu ketinggian, jadi nggak kena bolanya. Oke, serangan balik. Ini diumpan siapa? Sananta gol. Sananta. Ramadan Sananta. Sujud syukur coach Indra Safri, guys. Gol 3-0. Gol 3-0 Indonesia vs Myanmar. Lihat, guys. Tuh. Ces. Cis. Cis. Cus. Kaki kiri. Cus. Mantap. Tembakan dengan kaki kiri. Tidak bisa diantisipasi sama sekali. Oh. Tidak bisa ditepis sama sekali oleh penjaga gawang dari Pio Pio Toyo tadi. Raihan Alif. Oke, masih gini. Umpan ke tengah. Alif ke belakang, ada Rizky Ridho. Cus. Kanan ada Bagas. Bagas umpan lagi. Yuk, giring, carilah teman. Nah, diumpan lagi. Cus, melambung. Aduh, terlalu deras, guys. Jadi tidak bisa mengejarnya. Pergantian pemain. Dan Marcelino Ferdinand nampaknya menghemat tenaga, penjaga. Marcelino dikeluarkan. Buga digantikan oleh Beckham Putra. Beckham Putra masuk, Marcelino keluar ya, guys ya. Beckham Putra Nugraha, pemain berusia 21 tahun Persib Bandung. Masih muda ya, 21 tahun Beckham Putra ini. Dengan 6 gol yang dilesakan. Oke. Oh, kesalahan, guys. Cus. Bek. Oh, siap. Astagfirullah. Kesempatan. Oh, maksudnya Raihan Alif tadi. Tidak bisa menyambar. Raihan Alif. Ya, luar biasa. Gila, guys. Cus dari Beckham. Cus. Sangat baik. Fajar dan sayang sekali. Tipis, tidak bisa dijangkau. Sedikit lagi itu tadi. Kita lihat Raihan ya. Terlalu telat dikit sebelah ini diumpan. Oke, cus. Cool. Mampus. 4-0. Sujud syukur coach Indra Safri. 4-0. Fajar Faturahman. Kayaknya luar kota apa kayaknya gimana, guys. Coba kita lihat lagi nanti. Untuk yang keempat kalinya buat Indonesia. Untuk bisa memperbesar kemulan menjadi. Oh iya, luar kota, guys. Mampus.
Gila, mantap. Cus, umpan pelajar. Ces, gini guys, umpan tendangannya. Tidak mendapatkan pengawalan, tidak mendapatkan tekanan. Tembakan dari luar kotak penalti terpukul. Memang badannya juga mantap ini, Fajar ini ya. Ke dalam gawang dari Myanmar. 4-0. Peluang Indonesia, satu kaki Indonesia bisa dikatakan menampak di partai semifinal SEA Games. Di tahun 70 bahkan dari hampir 10 pemain 10. Iya, cuman kalau di era sekarang pasti klubnya protes, Bu. Apalagi kita Cus. Tahu bagaimana reaksi dari Persija Jakarta. Oke, umpan lagi. Cakep. Ces. Astagfirullah. Tuh. Aduh, enggak gol guys ternyata. Udah mantap sebenarnya tadi. Harusnya pemain terbaik harus masuk ke tim ini. Cus, umpan situ, cakep umpannya guys. Peluang yang sangat terbuka. Ces. Sangat cantik Beckham. Tuh, ke samping tapi guys. Gagal karena penjaga gawang Beckham ini tadi. Yang sangat baik yaitu Pio Tu. Ces. Dengan sangat nyaman ya. Karena sudah mendapatkan pressure ya. Dan situasinya sudah unggul dalam dengan skor 3-0 ketika Beckham masuk juga dengan ketika pergantian pemain lagi guys. Fajar Faturrahman diganti. Fajar Faturrahman, Muhammad Fajar. Mohon maaf guys, salah. Bener nih guys, ternyata. Fajar Faturrahman, bener-bener ternyata. Mohon maaf, saya terlalu gini lah. Saya terlalu dapat maaf, tidak terlalu hafal gitu sama pemain-pemainnya. Oke. Cis, Ces, cool. Melewati satu bola belakang dan tembakan yang memang sangat baik yang membuat Indonesia unggul dengan skor 4-0. Gol pertama Titan bersama dengan timnas U23 sekaligus membuat dia mencetak sejarah. Cool. Gol pertama kali setelah dia sempat membela timnas di uji coba menghadapi Lebanon. 5-0. Titan guys, ngegulin 5-0. Oke guys, terima kasih sudah nonton.